Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، إخواني الطلبة رحمني ورحمكم الله، kemarin kita berhenti pada ucapan Ibn Hisham, wa kana mimma bukiya bihi ashabu mu'tah min ashabi Rasulullah SAW qawlu Hasan ibn Thabit. Dan diantara yang menangisi sahabat-sahabat mu'tah, yakni sahabat-sahabat yang terbunuh pada perang mu'tah, adalah ucapan Hasan ibn Thabit radhiyallahu ta'ala anhu dalam syairnya, yang termasuk menangisi mereka radhiyallahu ta'ala anhum yang terbunuh. Dan sesungguhnya mereka mendapatkan keutamaan syahid dengan persaksian langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berkata Hasan ibn Thabit, ta'awwabani laylun biyathriba a'saru wa hammun idza ma nawwama an-nasu mushiru. Sungguh berganti-ganti malam di Madinah yang merupakan aksar, merupakan malam-malam tersulit. Wahamun idza manawwama an-nasu mushiru, dan satu kegundah gulanaan yang ketika manusia telah tertidur maka mereka dalam keadaan terjaga. Ini tidak tidur memikirkan sahabat-sahabat yang terbunuh di Mu'tah. Lidzikra habibin hayyajat liya abratan, karena ingat orang-orang yang dicintai, hayyajat liya abratan, yang menggoncangkan hatiku, yang meneteskan air mataku, safuhan wa asbabal buka'i tadakkur, dan penyebab-penyebab nangis itu atau penyebab-penyebab tangisan itu adalah at-tadakkur, karena ingat mereka. Ingat ketika bercengkrama, ingat ketika berbicara, ngobrol bersama-sama, sendagura dan sebagainya. Ingat ketika makan bersama, tiba-tiba pulang dari mu'tah sudah tidak pernah bertemu lagi. Bala inna fiqdanal habibi baliyatun wa kam min karimin yubtala thumma yasbiru. Tentu, sesungguhnya kehilangan orang yang dicintai adalah bencana. Wa kam min karimin yubtala,
Dan betapa banyak seorang yang kerim diberi ujian dengan ujian yang seperti ini. Tumma yasbiru. Kemudian mereka sabar. Ra'aitu khiyar al-muslimin tawaradu syu'uba. Wa khalfan ba'dahum yata'akharu. Aku melihat orang-orang pilihan dari kaum muslimin masuk dalam satu tempat. Yani meninggal atau terbunuh. Wa khalfan ba'dahum yata'akharu. Dan satu golongan yang di belakangnya sedang menunggu. Yani sebagaimana dikisahkan tentang mereka-mereka orang-orang beriman. Minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir, kata Allah. Di antara mereka yang qada nahbahu, di antara mereka ada yang sudah menunaikan, sudah selesai urusannya, yaitu dengan terbunuh dalam jihad fi sabilillah. Wa minhum man yantazir, dan sebagian yang lain menunggu. Ini para sahabat terbunuh di Mu'tah sebagian, dan sebagian masih menunggu giliran berikutnya. Fala yub'idanna Allah qatla tataya'u bimu'tata minhum dul janahaini ja'faru. Maka tidak jauh. Ini tidak jauh kemungkinannya dari Allah SWT. Mereka-mereka yang terbunuh. Qatla, bentuk jamak dari qatil. Mereka-mereka yang terbunuh. Tataya'u bimu'tah. Berguguran di mu'tah. Di antara mereka adalah dul janahaini ja'faru. Di antara mereka adalah Ja'far bin Abi Talib yang dijuluki dengan Dhul Janahain. Dijuluki dengan Dhul Janahain, si pemilik dua sayap. Karena beliau radhiyallahu ta'ala anhu ketika di Mu'tah terbunuh tangan kanannya. Dia memegang bendera dengan tangan kirinya. Atau terpotong maksud saya, tangan kanannya. Maka memegang bendera dengan tangan kirinya, ditebas pula tangan kirinya. Maka dia memegang bendera dengan dua audut yang tersisa. Dua lengan yang tersisa, dia pegang dengan keduanya. Kemudian ditebas lagi tubuh beliau dan terbunuhlah beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Maka kata Nabi, beliau nanti akan mendapatkan pengganti tangannya dengan dua sayap di jannah. Terbang sekehendaknya, sesukanya dalam surga. Ikhwan ibn a'azakumullah, sehingga dijuluki dengan Dhul Janahaini Ja'faru. Wa Zaidun wa Abdullah. Zaid ibn Harithah. Dan Abdullah ibn Rawahah. Hina tataya'u jami'an wa asbab al-maniyati takhtiru. Dan juga Zaid. Dan juga Abdullah. Ketika mereka berguguran seluruhnya. Wa asbab al-maniyati takhtiru. Dan penyebab-penyebab kematian mengancam dari sana sini. Disebutkan takhtiru di sini. Maknanya adalah tahtazu. Menggoncangkan mereka. Penyebab-penyebab kematian menggoncangkan mereka. Yani lemparan panah, tusukan tombak, tebasan pedang dalam perang tersebut, semuanya mengancam mereka. Ghadata madaw bil mu'minina yaquduhum ila al-maut maymunun naqibati azharu. Di pagi hari berangkat orang-orang yang beriman. Mereka digiring ila al-maut. Yani maksudnya digiring kepada sesuatu penyebab kematian, yaitu perang fisabilillah. Dan mereka siap. Orang-orang beriman siap. Tidak seperti mereka-mereka digambarkan oleh Allah SWT. Ketika diajak untuk perang, mereka enggan. Ka'annahum yusaquna ilal mauti wahum yandurun. Seakan-akan mereka digiring kepada kematian dalam keadaan mereka melihat. Yaitu mereka. Mereka merasa diajak untuk perang itu adalah diajak untuk mati. Dan mereka tidak mau mati. Adapun para sahabat, dalam keadaan mereka tahu, resiko yang mereka akan dapatkan adalah kematian. Dan itu salah satu yang mereka harapkan. Salah satu yang mereka harapkan. Saya katakan salah satu karena mereka mengharapkan dua kemungkinan. Imma syahadah wa imma nasr. Imma nasr wa imma syahadah. Imma kemenangan. Wa imma kematian syahid. Dan kedua-duanya sesungguhnya kemenangan. Kemenangan dalam artian umum seluruh pasukan menang. Dan itu yang diharapkan an-nasru. Dan kemenangan dalam sifat pribadi. Saya berhasil menghabiskan kehidupan ini dengan selamat. Tidak sesat, tidak menyimpang. Tetap di atas Quran wa sunnah. Tetap di atas perintah Allah dan Rasulnya. Menang atau bukan menang?
Sehingga ketika seorang sahabat terpanah dan dia merasakan akan mati, dia menyatakan fuztu wa rabbil Ka'bah. Fuztu wa rabbil Ka'bah. Aku menang demi Rabbul Ka'bah. Khamilin a'azakumullah, menunjukkan kalau mereka ketika terbunuh secara pribadi dia menang. Menang dalam artian melawan hawa nafsu dan menang dia berhasil mengarungi kehidupan ini dengan selamat sampai mendapatkan syahid. Adapun yang hidup masih belum tentu. Apakah dia selamat atau sesat? Apakah dia menyimpang atau istiqamah? Apakah dia begini atau begitu? Wallahu ta'ala a'lam. Karena sebab orang yang hidup la ya'man 'alai atau la yu'man 'alai. Orang yang hidup belum merasa aman. Dimana? Karena qulub baina asba'aini min asabi'ir rahman. Karena hati-hati manusia itu di dua jemari Allah, yuqallibuhu kaifa yasha. Allah bolak-balikkan sekehendaknya. Maka yang masih hidup belum pasti. Tapi sudah mati fisabilillah, sudah selesai dan sudah berhasil dia membuktikan di hadapan Allah bahwa dia dalam keadaan berjalan di jalannya sampai matinya. Maka mereka katakan fuztu wa rabbil Ka'bah. Aku menang demi Rabbul Ka'bah. Qul inna a'udzubikumullah. Dikatakan wa ghadata madhum bil mu'minina yaquduhum ila al maut. Pagi hari ketika mereka berangkat orang-orang yang beriman diantarkan kepada kematian-kematian mereka. Maimunun naqibati azharu. Disebutkan sini maimun an-naqibah adalah mas'udul jadd. Kesungguh-sungguhan yang membahagiakan. Kesungguh-sungguhan, perkara yang berat, yang membutuhkan jidd wal ijtihad, yang membutuhkan segala macam pengorbanan. Tetapi mas'ud membuat seorang sa'id, membuat seorang bahagia. Azharu dan terang benderang putih bersih. Agharu kadawil badri min ali hashimin abiyun idha sima dhalamatu bijsaru. Agar dari kata ghurran, masih ingat ghurran muhajjalin. Ghurran muhajjalin min atharil wudu. Ghur putih di wajah, tahjil putih di kaki dan tangannya. Maka agharu maknanya adalah putih wajah-wajah mereka. Qadawil badri, seperti cahaya bulan purnama. Min ali hashimin, dari keluarga Bani Hashim. Abiyun, yang sangat tinggi, mulia. Idza sima adh-dhalamata mijsaru, ketika datang berbagai macam kezaliman-kezaliman. Mijsaru, disebutkan sini mijsaru. Ada sesuatu. Al-mijsar adalah muqaddam al-jusur, di awal pertama jembatan. Kalau ada jembatan, maka awal pertamanya ketika masuk itu adalah mijsar. Dari kata jisir. Jisir adalah jembatan dari satu ke satu tempat lainnya. Hanifin a'azakumullah, yang dipuji mereka dan khususnya sahabat dari Bani Hashim yaitu Ja'far ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, yang diriwayatkan wajahnya sangat mirip dengan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Putih wajah-wajah mereka seperti bulan purnama dari turunan Bani Hashim. Abiyun idza sima adh-dhalamu mijsaru fa ta'ana hatta ma la ghayra muwassadin. Dan beliau mulai menikam sana menikam sini dalam perang dengan semangat fisabilillah, hatta mal, hingga beliau terbaring ghayra muwassad, tanpa beralaskan dan tanpa bantal. Bimu'tarak, di tempat perang dari kata ma'rakah. Bimu'tarakin fihi qanan fihi qinnan mutakassiru, di tempat peperangan yang ramai di sana dengan gemerincing pedang dan tombak. Gemerincing yang dikatakan mutakassiru itu sesuatu seperti sesuatu yang pecah. Ini ramainya suara perang atau menggambarkan ramainya suara perang. Fasara ma'al mustashhadaini, maka jadilah beliau seperti dua sahabatnya yang lain, seperti Abdullah bin Rawaha, seperti Zaid. Sawabuhu jinanun, pahalanya adalah surga-surga. Multaful hadaiqi akhbaru, surga-surga yang lebat di sana pohon-pohonnya, kebun-kebunnya
akhbar, yang hijau. Wa kunna nara fi Ja'far min Muhammadin wafa'an wa amran haziman hina ya'muru. Dan kami melihat ya, pada Ja'far dari Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ada wafa, menepati janji. Ada amran haziman, ada kesungguh-sungguhan memegang perintah. Hina ya'muru, ketika beliau memerintah. Ini Ja'far dari Muhammad, ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, selalu sami'na wa ata'na. Setiap perintah-perintahnya dan setiap diberi amanah, beliau wafa menunaikan amanahnya. Ini Ja'far ketika diberi perintah-perintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kunna nara, dan kami menyaksikan keadaan beliau. Ja'far min Muhammadin wafa'an wa amran haziman hina ya'muru. Fama zala fil Islam min ali Hashim da'imu 'izzin la yazulna wa mafkharu. Dan terus ada dan tetap dalam Islam dari keluarga Bani Hashim kaum mukminin. Ini tetap ada dari keturunan Bani Hashim da'imu 'izzin, tonggak-tonggak kemuliaan. La yazulna, dan enggak pernah sirna, enggak pernah lenyap. Wa mafkharu, dan juga kebanggaan-kebanggaan. Dan tentunya karena darurat syi'riyah, karena darurat syair, maka mafkharunya dibelakangkan. Supaya sama-sama berakhiran dengan ru. Ya'muru mafkharu. Hanya saja sesungguhnya lebih tepat atau lebih difaham kalau dimajukan dengan kalimat da'imu 'izzin wa mafkharin la yazulna. Begitu. Yani menjadi tonggak-tonggak kemuliaan dan kebanggaan yang la yazulna, yang tidak pernah sirna, enggak pernah bergeser, enggak pernah lenyap. Hum jabalul Islam. Mereka adalah tonggak-tonggak Islam. Hibbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hum jabalul Islam. Wan nas haulahum, mereka adalah gunung-gunung Islam. Yani tokoh-tokoh besar dalam Islam. وَالنَّاسُ حَوْلَهُمْ, sedangkan manusia di sekitarnya adalah رِضَامٌ إِلَى طَوْدٍ يَرُوْقُ وَيَبْهَرُ. Orang-orang di sekitarnya seperti batu-batu yang ada di gunung itu. إِلَى طَوْدٍ, kepada gunung. طَوْد adalah pasak-pasak bumi, yakni gunung-gunung. يَرُوْقُ وَيَبْهَرُ, dalam keadaan tampak menonjol dengan jelas. Kita membedakan antara batu-batu gunung yang demikian besarnya dengan gunungnya. Kira-kira apakah tersamar atau jelas perbedaannya? Sangat jelas. Mereka tonggak-tonggak Islam, sedangkan yang di sekitarnya adalah batu-batu gunung tersebut. Bahalilu minhum Ja'farun wabnu ummihi Aliyun wa minhum Ahmadud al-Mutakhayyaru. Mereka adalah tokoh-tokoh besar. Bahalil, bentuk jamak dari bahlul, ini maknanya as-sayyid al-wadi'il wajah. Jadi tidak seperti yang dipahami oleh sebagian orang, bahkan membacanya dengan ha kecil tentunya berbeda. Ya bahlul. Maka itu khunifin a'azakullah terkandung makna perendahan. Tetapi bahlul dengan ha besar, maknanya justru sayyid yang diutamakan. Al-wadi' yang memiliki kehormatan, yang wajahnya sangat ganteng atau wajahnya sangat sempurna. Karena dikatakan Ja'far dari keluarga Bani Hashim dan wajahnya sangat mirip dengan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka adalah bahalilu minhum Ja'far wa ibnu ummihi. Di sana ada Ja'far dan anak ibunya, berarti saudara kandungnya, yaitu Ali ibn Abi Talib, Ja'far ibn Abi Talib dan Ali ibn Abi Talib. Wa minhum Ahmad, dan di antara mereka ada Ahmad al-mutakhayyar, yang terpilih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maksudnya Nabi Muhammad SAW juga termasuk dari Bani Hashim. Dan di sana ada Hamzah wa Abbas ibn Abdul Muttalib. Minhum wa minhum Aqilun. Mereka juga minhum. Minhum yang pertama, yani Hamzah wa Abbas minhum. Min Bani Hashim juga, dan mu'minun juga, dan termasuk tonggak-tonggak besar atau jabalun, gunung-gunung dalam Islam. Wa minhum aqilun, dan termasuk mereka juga aqil. Wa mal
wama al-audu min haythu ya'siru, dan mereka adalah air-air tetesan ud yang diperas. Ud adalah kayu garu yang sangat harum. Kalau diperas netesnya sangat sedikit sekali, tetapi mahal harganya. Mereka lah tetesan-tetesan kayu garu yang harum semerbak. Bihim tufrajul la'wa'u fi kulli ma'ziqin amasin idha ma daqa bin nasi masdaru o musdiru. Bihim tufrajul la'wa'u fi kulli ma'ziqin. Dengan sebab mereka, Allah subhanahu wa ta'ala melepaskan berbagai macam kesusahan dan kesulitan. Fi kulli ma'zak, dalam sekian banyak ketergelinciran. Amasin yang gelap. Idza ma daqa, ketika sudah semakin sempit binas. Musdiru, maka muncullah. Musdir, muncul. Muncullah mereka menyebabkan hilangnya berbagai macam kesusahan tadi. Qanibilina azakumullah. Dilanjutkan oleh beliau, oleh Hasan bin Thabit. Hum awliya'ullahi anzala hikamahu alaihim wa fihim dal kitabil mutahharu. Mereka wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah turunkan hikmah-hikmahnya kepada mereka. Wa fihim, dan diantara mereka ada yang mendapatkan kitab al-mutahharu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mendapatkan kitab, mendapatkan Al-Qur'an, mendapatkan wahyu, yuha ilaih, kitab mutahharu. Ini diantara ucapan-ucapan para sahabat yang menangisi sahabat-sahabat yang mulia yang terbunuh dalam Mu'tah, dan mereka sebagian kembali pulang dalam keadaan meninggalkan orang-orang yang mereka cintai dalam keadaan terbunuh. Qanibirina azakumullah. Selanjutnya pembahasan tentang Fathu Makkah. Pembahasan tentang Fathu Makkah. Dan Fathu Makkah adalah dibukanya kota Makkah yang disebabkan oleh satu sebab. Padahal perjanjian Hudaybiyah adalah 10 tahun. Tetapi belum genap 10 tahun, baru tahun kedua sudah terjadi apa yang terjadi. Pertama, pelanggaran-pelanggaran dari Quraisy atau pelanggaran-pelanggaran dari Banu Bakr yang menyebabkan Rasulullah SAW menganggap batal semua perjanjian. Sehingga terjadilah Fathu Mekah, dibukanya kota Mekah. Qala rahimahullah, fi syahri Ramadhan sanata thamanin, pada bulan Ramadhan pada tahun ke-8, thumma aqama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ba'da ba'tihi ila Mu'tah. Rasulullah SAW tinggal di Madinah setelah beliau mengutus pasukannya ke Mu'tah. Itu beliau tinggal di sana selama bulan Jumadil Akhirah dan bulan Rajab. Thumma inna Bani Bakr ibni Abdi Manah ibni Kinanah adat ala Khuza'ah. Diawali dengan pelanggaran dari Bani Bakr, suku Bani Bakr ibni Abdi Manah ibni Kinanah adat ala Khuza'ah, mengganggu atau menyerang dari suku Bani Khuza'ah. Wa kana alladhi haja baina Bakr wa Khuza'ah, yang menyebabkan terjadinya pertikaian atau peperangan di antara Bani Bakr dan Bani Khuza'ah, ana rajulan min Bani Al-Khadrami, bahwasanya seseorang dari suku Bani Hadrami yang namanya Malik ibni Abbad, wahil fil Hadrami, dan seorang yang bergabung dengan suku Hadrami, yauma idzin ilal Aswad ibni Razan, kharaja tajiran, dia keluar dalam keadaan ingin berdagang. Falamma tawassata arda Khuza'ah, ketika dia di tengah-tengah antara suku Bani Bakar dan suku Bani Khuza'ah, adau alaihi, mereka pun menyerangnya. Faqataluhu, kemudian dibunuhnya. Wa akhadhu malahu, dan dirampas hartanya. Fa'adat Banu Bakar ala rajul min Khuza'ah, maka Banu Bakar pun membunuh satu orang dari Banu Khuza'ah. Faqataluhu. Fa'adat Khuza'ah qabil qabil al-Islam ala Bani al-Aswad ibn Razan,
Ad-Dili. Maka Bani Khuza'ah pun menyerang. Ini Qubailil Islam. Ini kejadian sebelum Islam. Kenapa kok Bani Bakar dengan Bani Khuza'ah selalu berperang? Ini kejadiannya. Mereka dibunuh. Kemudian balas bunuh lagi dari mereka. Sampai adat Khuza'ah Qubailil Islam ala Bani Aswad Ibni Razan Ad-Dili. Bani Khuza'ah menyerang suku Bani Aswad Ibni Razan Ad-Dili. Yaitu Salma wa Kulthum wa Du'aib. Faqataluhum inda ansabil haram. Mereka dibunuh di pasak-pasak tiang haram. Fabayna Banu Bakar wa Khuza'ah ala dhalika hajaza bainahumul Islam. Ketika Banu Bakar dan Banu Khuza'ah dalam keadaan seperti itu, panas-panasnya pertikaian, datang Islam. Watashaqalan nas bihi. Akhirnya manusia sibuk dengan Islam. Ini sibuk sebagian mereka masuk Islam, sebagian mereka menghalangi Islam. Maka tidak dibicarakan lagi urusan Bani Bakar dengan Bani Khuza'ah. Adanya adalah Islam dan musyrikin. Falamma kana sulhul Hudaybiyah, maka pada perjanjian Hudaybiyah antara Rasulullah SAW dengan Quraisy yang diwakili oleh Tufail bin Amr, kana fi masyaratu li Rasulillah, di antara apa yang mereka sepakati untuk Rasulullah SAW, syaratalahum, yaitu disyaratkan annahu man ahabba an yadkhul fi aqdi Rasulullah SAW wa adihi fal yadkhul fi. Apa diantara isinya perjanjian Hudaybiyah? Di antaranya adalah siapa yang suka untuk bergabung dengan Rasulullah SAW silakan, siapa yang suka untuk bergabung dengan Quraisy silakan, fal yadkhul fi, silakan masuk di dalamnya. Wa man ahabba an yadkhul fi aqdi Quraisy, dan siapa yang ingin masuk ke dalam perjanjian Quraisy silakan, fal yadkhul fi. Fadakhalat Banu Bakar fi aqdi Quraisy, ternyata Banu Bakar masuk bergabung dengan perjanjian Quraisy. Wa ahdihim. Wa dakhalat Khuza'ah, sedangkan Khuza'ah masuk dalam perjanjian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka. Khana bin Azzaq waliyat, karena dari dulunya memang terus bertikai, berperang, bertikai, saling bunuh, maka ketika datang Islam dan terjadi perjanjian Hudaybiyah, yang satu bergabung dengan Quraisy, yang lain bergabung dengan kaum muslimin dan Rasulullah SAW. Siapa yang bergabung dengan kaum muslimin? Bani Khuza'ah. Siapa bergabung dengan Quraisy? Banu Bakar. Falamma kanatil hudnah, yang berarti ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah, hendaklah Bani Bakar dan Bani Khuza'ah juga sama mengangkat senjatanya atau melepaskan senjatanya dan tidak saling mengganggu. Iya kan? Isi perjanjian kan demikian. 10 tahun untuk tidak saling berperang, tidak saling mengganggu. Seharusnya Bani Bakar dan Bani Khuza'ah juga sama. Karena sebagian ikut bersama kaum muslimin, sebagian ikut bersama Quraisy, maka sama-sama harus menjaga. Tidak boleh menumpahkan darah, tidak boleh saling mengganggu. Falamma kanatil hudna igtanamaha Banu Dil min Bani Bakar. Ternyata kesempatan Hudaybiyah tadi atau perjanjian Hudaybiyah tadi justru diambil sebagai kesempatan oleh suku Ad-Dili, dan suku Ad-Dili ini dari Bani Bakar. Pecahan dari Bani Bakar. Justru diambil kesempatan untuk balas dendam kepada Khuza'ah. Wa aradu an yusibu minhum tha'ran. Mereka ingin menimpakan balas sebagai tha'ran, sebagai dendamnya. Bi ulaikan nafar, terhadap mereka-mereka, beberapa orang, alladzina asabu minhum bi Bani Aswad ibni Razan, yaitu yang dibunuh oleh Bani Khuza'ah ketika zaman sebelum Islam, dari suku Bani Aswad ibni Razan, yaitu yang bernama Salma wa Kulthum Du'ay. Tiga orang yang dibunuh oleh Bani Khuza'ah. Mereka ingin membalasnya. Fakharaja Naufal. Dilihat ini dalam keadaan aman, semua dalam keadaan tidak menyangka akan diserang. Kharaja Naufal ibni Muawiyah Ad-Dili. Seorang yang bernama Naufal bin Muawiyah dari suku Bani Dil. Fi Bani Dil, beberapa fi Bani Dil ini bersama beberapa orang dari Bani Dil. Wa huwa yawma idzin qa'iduhum, sedangkan Naufal pimpinannya, pimpinan mereka, qa'iduhum. Wa laysa kullu Bani Bakar tabi'ah, tetapi tidak seluruh Bani Bakar ikut waktu itu. Hanya suku Dil saja, karena merasa masih punya dendam kepada Bani Khuza'ah. Hatta bayyata Khuza'ah wa hum 'alal watir. Maka diseranglah Bani Khuza'ah di malam hari.
Demikian bahasa Arab, kalimat, satu kalimat bayyata dari kata malam, tetapi maknanya menyerang di waktu malam. Sebagaimana kata sabbaha, sabbahakum, artinya menyerang kalian di waktu pagi. Ringkas, tapi memiliki makna yang luas. Hatta bayyata Khuza'ah, hingga mereka menyerang di waktu malam kepada Bani Khuza'ah. Sedangkan Bani Khuza'ah berada di daerah Watir. Watir itu adalah sumber air. Ini mereka dalam keadaan mengambil air di sana, berwudu di sana untuk sholat malam. Masya Allah. Fa'asabu minhum rajulan. Mereka menyerangnya, maka terbunuhlah satu orang. Watahawazu waqtatalu. Akhirnya mereka pun berpisah. Ini menjauh masing-masing ke sukunya. Kemudian terjadilah pertikaian dan peperangan yang tidak seimbang tentunya. Kenapa tidak seimbang? Mereka sudah bersiap-siap. Dari kalangan Banu Dil sudah bersiap-siap membawa senjatanya lengkap. Sedangkan kaum muslimin merasa keadaan sedang aman. Mereka tidak siap senjata apapun. Atau kalaupun membawa, mereka membawa sekadarnya. Walaysa kullu Bani Bakr tabi'ah. Watajawaza waqtatalu. Warafadat Bani Bakr Quraisyun bisilah. Waqatala ma'ahum. Dan rafadat Bani Bakr Quraisyun. Hanya saja lebih parah lagi. Mereka Bani Bakr sudah mempersiapkan senjatanya, masih ditambah oleh Quraisy dengan tambahan senjata. Apa maknanya? Maknanya Quraisy walaupun tidak berbuat, tapi mereka setuju. Serang saja kaum muslimin. Dalam keadaan berupaya menutup mata seakan-akan tidak tahu. Wa qatala ma'ahum min Quraisyin man qatal. Bahkan bukan hanya senjata. Ada beberapa orang dari Quraisy yang ikut bergabung dengan suku Adil untuk menyerang Bani Khuza'ah di malam hari, mustakhfian. Tetapi orang Quraisy sembunyi-sembunyi ikut nyerang, tetapi sembunyi-sembunyi sehingga tidak diketahui kalau Quraisy ikut. Untuk apa? Untuk berbohong besok. Datang kepada Rasulullah SAW, Abu Sufyan membawa utusan. Waktu itu masih kafir. Radhiyallahu ta'ala anhu wa ghafarallahu lahu. Mengatakan kepada Nabi SAW bahwa mereka begini, mereka begitu, mereka begini dalam bukan perintah kami dan seterusnya. Ya ini kami Quraisy tidak ikut campur, tidak ikut-ikutan, tidak membantu, tidak mendukung, dan kami minta maaf atas apa yang dilakukan oleh suku Bani Dil. Baik, kenyataannya mereka mendukung dengan senjata dan bahkan ada beberapa orang yang ikut sembunyi-sembunyi untuk menyerang Bani Khuza'ah. Hatta hazu Khuza'ah ilal haram. Tentunya Bani Khuza'ah terpukul mundur sampai ke haram. Ke daerah haram. Falamman tahu ilaihi qalat Bani Bakr. Sampai ketika Bani Khuza'ah sudah di haram, masih diserang, mulai Bani Bakr berteriak. Ya Naufal, inna qad dakhalna al-haram. Wahai Naufal, ingat Bani Bakr adalah suku yang besar. Sedangkan Dil adalah suku yang kecil, pecahan Bani Bakr. Dan sudah dikatakan tadi bahwasanya suku Dil tadi dengan lancang mereka sendiri menyerang. Adapun Bani Bakr tidak semuanya setuju. Tidak semuanya setuju. Mereka khawatir ada pembalasan nanti setelah itu. Maka ketika terlihat sampai ke haram, mulai Bani Bakr angkat bicara. Ya Naufal, inna qad dakhalna al-haram. Kita sudah masuk ke daerah haram. Ilahaka ilahak. Ingat Tuhanmu, ingat Tuhanmu. Yani ingatlah Tuhanmu yang melarang untuk pertumpahan darah di haram. Faqala kalimah azimah. Ternyata Naufal dan suku Dil mengucapkan kalimat yang sungguh sangat luar biasa. Kalimah azimah, kalimat besar. Na'udzubillah min dzalik, kita berlindung pada Allah dari kalimat seperti itu. Apa kata dia? La ilaha lahul yaum. Enggak ada Tuhan hari ini. Yani enggak ada Tuhan-Tuhanan hari ini. Ya Bani Bakr asibu ta'rakum. Kata Naufal, wahai suku Bani Bakr, ambillah kesempatan untuk membalas dendam kalian. Enggak ada Tuhan-Tuhanan hari ini. Fala amri innakum latasriquna fil haram. Afala tusibuna ta'rakum fi. Apa kata Naufal? Sungguh la amri. Ini kata bermakna sungguh atau bermakna sumpah. La amri innakum latasriqun. Sungguh kalian mencuri di daerah haram. Kenapa kalian tidak mau membunuh
di daerah haram. Artinya kalian sudah melanggar dari dulu. Kalian sudah mencuri, sudah berbuat maksiat di haram. Apakah sekarang tidak mau kalian membunuh? Kesempatan kalian untuk membalas dendam kalian kepada Bani Khuza'ah. Demikian jawabannya. Ucapan kufur dari orang kafir. Waqad asabu minhum laylata bayyatuhum bilwatiri rajulan yuqalu lahu munabbih. Mereka telah menimpakan, qad asabu minhum, di malam mereka menyerang Bani Khuza'ah di daerah Watir, seseorang yang dipanggil dengan nama Munabbih. Wa kana Munabbih rajulan maf'udan. Kharaja huwa wa rajulun min qaumihi yuqalu lahu Tamim ibn Asad. Faqala lahu Munabbih, ya Tamim, unju nafsak. Fa amma ana fa wallahi inni lamayyit. Qataluni aw tarakuni laqad inbatta fuadi. Wa antalaqa Tamim fa afalat wa adraku Munabbihan fa qataluhu. Falamma dakhalat Khuza'ah. Disebutkan di antara mereka yang tersisa di malam itu adalah dua orang. Satu bernama Munabbih dan satu lagi dari sahabatnya atau dari sukunya bernama Tamim ibni Asad. Adapun Munabbih sudah mafqud dan sudah orang yang renta, sudah tua. Kharaja huwa rajulun min qaumih. Keluar dia dengan seorang dari kaum yang bernama Tamim ibni Asad. Maka Munabbih berkata kepada Tamim, ya Tamim, unju nafsak, selamatkan dirimu. Fa amma ana fa wallahi inni lamayyit. Qataluni aw tarakuni. Selamatkan engkau. Adapun aku mesti mati. Apakah mereka membunuhku atau meninggalkanku? Kenapa? Karena sudah tua renta. Aku sudah bakal mati. Apakah mereka membunuhku ataupun mereka membiarkan aku tetap mati. Qataluni aw tarakuni. Laqad inbatta fuadi, sungguh hampir putus jantungku. Fantalaqa Tamim, maka Tamim pun keluar. Fa'afalat, afalat itu menyelinap. Berlari atau menghindarkan diri dengan senyap. Wa adraku Munabbihan faqataluhu, maka mereka pun mendapati hanya Munabbih dan dibunuhlah dia. Falamma dakhalat Khuza'ah Makkah laja'u ila dari Budail ibn Warqa. Adapun yang mundur sampai ke Makkah, mereka sampai berlindung di rumah Budail ibn Warqa. Daru maulan lahum yuqalu lahu Rafi'. Itu adalah rumahnya maula mereka. Maula itu bekas budaknya yang dimerdekakan. Yang dinamakan dengan panggilan Rafi'. Falamma tadhaharat Banu Bakr wa Quraisy ala Khuza'ah, ketika Banu Bakr wa Quraisy sudah menyerang Khuza'ah, asabu minhum ma asabu, mereka pun menimpakan apa yang mereka timpakan. Ini mereka sudah berhasil membunuh siapa yang mereka bunuh. Wa naqadhu ma kana bainahum wa bain Rasulillah, yang berarti mereka membatalkan, yang berarti mereka melanggar perjanjian antara mereka dengan Rasulullah SAW. Al-ahad wal mitsaq, melanggar ahad, melanggar mitsaq. Bimastahallu min Khuza'ah, yaitu dengan menghalalkan darah Khuza'ah, padahal sudah dikatakan dalam perjanjian bahwa Khuza'ah ikut kaum muslimin. Berarti walaupun tinggalnya di dekat Mekah, tetapi mereka statusnya seperti muslimin yang di Madinah. Tidak boleh diganggu, tidak boleh diserang. Ternyata mereka menghalalkan darahnya. Wa kanu fi ahdihi wa aqdihi. Padahal Bani Khuza'ah masih dalam perjanjian dan mereka masih dalam ikatan perjanjian. Kharaja Umar ibn Salim al-Khuza'i. Maka keluarlah seorang dari suku Bani Khuza'ah yang bernama Umar ibn Salim. Thumma ahad Bani Ka'ab, dan salah seorang dari suku Bani Ka'ab. Berangkat mereka berdua menuju Madinah. Hatta qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sampai menemui Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di sana, di Madinah. Wa kana dhalika mimma haja fathu Makkah. Dan dua orang ini melaporkan, dan laporan inilah yang menggerakkan Rasulullah sallam untuk segera membuka kota Mekah. Ini asbab. Asbab, penyebab-penyebab terjadinya Fathu Mekah. Dua orang tadi berdiri. Atau satu berdiri, satu duduk. Fawakafa alaihi wa huwa jalisun fil masjid. Mereka berdua berdiri sedangkan Rasulullah SAW sedang duduk di masjid.
Baina dhahranainin nas. Rasulullah SAW duduk di masjid dengan beberapa orang di sana. Maka dua orang dari Bani Khuza'ah tadi mengucapkan laporannya dalam bentuk syair yang menyayat hati Rasulullah SAW. Bahkan menyayat hati orang yang mendengarnya. Sehingga mereka pun melelehkan air mata. Apa kata mereka? Ya Rabbi inni nashidun Muhammadan. Hilfa abina wa abihil atlada. Qad kuntum wuldan wa kunna walidan. Thummata aslamna. Falam nanzi' yada. Fansur hadakallah nasran a'tada. Waj'u ibadallahi ya'tu majada. Fihim Rasulullah. Qad tajarrada insima khasafan. Wajhuhu tarabbada. Fi faliq. Au fi faylaq kalbahri. Yajri mazbadan. Inna quraysan akhlaquka al-maw'ida. Wanakadu mithaqaka al-muakkada. وجعلوا لي في كداء رصدا وزعموا أن لست أدعو أحدا وهم أذل وأقل عددا هم بيتون بالوتير هجدا وقتلون ركعا وسجدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرت يا عمرو بن سالم. Maka Nabi pun menjawab, engkau akan ditolong wahai Amr bin Salim. Makna syair ini bahwa mereka menyampaikan kalimat-kalimatnya dalam bentuk syair. Ya Rabbi inni nasyidun Muhammad. Wahai Rabbku, aku menyampaikan syair ini kepada Muhammad. Hilfa abina wa abihil atlada. Yang merupakan suku yang dulunya pernah bergabung dengan suku kami. Ini seorang dari suku kami juga. Dari suku yang bergabung dengan suku kami dulunya. Qad kuntum wuldan wa kunna walida. Kalian itu dulunya anak-anak dan kami induknya. Maksudnya, sukunya masih bergabung dan yang lebih tua justru Bani Khuza'ah. Tsummata aslamna, kemudian kami masuk Islam. Falam nanzi' yada, dan kami enggak akan melepaskan tangan kami dari keislaman. Fansur hadakallahu nasran a'tada, maka tolonglah kami semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Nasran a'tada, dengan pertolongan yang besar. Waj'u ibadallah, dan ajaklah para ibadallah, hamba-hamba Allah. Ya'tu majada, niscaya akan datang kepadamu sangat berbilang, sangat banyak. Akan datang kepadamu. Fihim Rasulullah qad tajarrada, pada mereka ada Rasulullah SAW yang sangat berbeda. Insima khasfan wajhuhu tarabbada. Kalau terjadi khasfan, si makhasman dikatakan kallafad dhul tarabbada taghayyara ila sawad wad'u, dikatakan inna sima khasfan wajhuhu tarabbada. Di sana ada Rasulullah SAW yang kalau terjadi suatu kezaliman, satu kejahatan, maka niscaya mukanya akan memerah padam. Dan Rasulullah SAW memang memiliki sifat seperti itu, wajahnya putih bersih, tapi kalau marah mukanya tiba-tiba memerah. Dan Aisyah dan sahabat-sahabat dekat dan para sahabat kenal. Kalau Rasulullah SAW mukanya sudah memerah, artinya beliau marah. Walaupun belum berbicara. Sehingga ketika Rasulullah SAW masuk ke rumahnya, melihat gambar-gambar di tirai Aisyah, muka beliau sudah berubah. Maka Aisyah langsung mengatakan, ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Apa salahku ya Rasulullah? Apa salahku? Qala, fi faylaqin kalbahri, yajri mazbada, dalam pasukan yang jumlah besar seperti lautan. Yajri mazbada, inna quraisan akhlaku kal mu'ida. Sungguh Quraisy telah melanggar perjanjianmu. Wa naqadu mitsaqak, mereka membatalkan mitsaqmu. Ini perjanjianmu al mu'akkada yang sudah ditekankan, dibatalkan oleh mereka. Wa ja'alu li fi kada'in rusada, sedangkan mereka menjadikan untukku dalam kelompokku, pasukanku, dianggap sebagai sesuatu yang rusada, yang terus diawasi untuk dicaplok. Itu rusada, murassad. Selalu diawasi untuk diserang oleh mereka. Wa za'amu an lastu ad'u ahada. Mereka menganggap bahwa aku enggak akan berdoa pada siapapun. Mereka mengira dengan dusta, dengan bodoh, kalau kami enggak akan berdoa pada siapapun.
Wahum adallu wa aqallu adada. Dan mereka sungguh lebih rendah. Mereka lebih sedikit jumlahnya dibandingkan tentara Allah Subhanahu wa taala. Hum bayyatuna bil watiri. Mereka telah membantai kami. Bil watir, di daerah watir, hujjada, dalam keadaan kami tahajud. Wa qataluna ruk'an wa sujjada, dan mereka membunuh kami dalam keadaan kami rukuk dan sujud. Maka Rasulullah SAW sedih mendengarkan kalimat-kalimatnya dan kemudian berkata, Nusirta ya Amr ibn Salim. Tuma arada Rasulullah SAW anan minas sami'i faqala inna hadihi sahabah la tastahillu binasri ibn Ka'ab. Tiba-tiba di hadapan Rasulullah SAW ada anan minas sama. Awan berjalan di langit. Saat itu, ketika mereka menyampaikan beritanya, dan ketika Rasulullah SAW menyatakan, Nusirtu ya Amr ibn Salim. Maka Rasulullah SAW menyatakan, Inna hadihi sahabah, sesungguhnya awan ini, Latastahillu binasri ibni Ka'ab, atau Bani Ka'ab, binasri Bani Ka'ab. Sesungguhnya, awan ini membawa berita, istihlal, munculnya kemenangan Bani Ka'ab. Akan munculnya kemenangan Bani Ka'ab. Kemudian Rasulullah SAW memberitakan kepadanya untuk jangan memberitakan pada siapapun. Dan juga memberitakan kepada yang ada di sekitarnya untuk jangan memberitakan pada siapapun berita ini. Sehingga Rasulullah SAW memerintahkan seluruh kaum muslimin untuk datang, untuk berangkat berperang, fisabilillah. Mereka tidak tahu untuk apa dan kenapa. Yang tahu hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan beberapa yang Rasulullah Sallam pesankan untuk jangan sampaikan pada siapapun. Dan ketika berangkat pun arahnya tidak ke arah Mekah, sehingga mayoritas bahkan bisa dikatakan keseluruhan tidak mengerti mau kemana gerangan pasukan ini. Bahkan Abu Bakar Siddiq tidak tahu. Bertanya pada anaknya Aisyah yang merupakan istri Rasulullah. Ya Aisyah, sekiranya Rasul ini mau kemana? Kata Aisyah, aku tidak tahu. Aku hanya diperintahkan untuk mempersiapkan bekal. Selesai. Qanibirina azakumullah. Kita akan lanjutkan insyaAllah pada pembahasan berikutnya. Bi'idlahi ta'ala. Salatu wafiqul afiyah. Subhanakallahumma. Wa bihamdik. Asyadu an la ilaha ilan. Asyakuraka wa atsukulik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihamdik. Asyadu an la ilaha ilan. Asyakuraka wa atsukulik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdik asyhadu an la ilaha illa